Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez ikut buka suara terkait insiden yang melibatkan Pecco Bagnaia di MotoGP Catalunya 2023. Marc Marquez mengaku, dirinya melihat dengan jelas insiden highside yang dialami Bagnaia. Karena itu, ia mencoba menurunkan gas, karena menyadari akan ada Bagnaia atau motornya di tengah lintasan. Marquez juga bersyukur, insiden itu tak menyebabkan cedera fatal bagi Bagnaia atau pembalap MotoGP yang lain. Saya melihat highside, dan langsung menurunkan gas karena paham bahwa akan ada motor atau pembalap di tengah trek, kata Marc Marquez dikutip dari Crash. Seluruh keluarga MotoGP sangat beruntung hari ini, karena Pecco terlihat baik-baik saja, atau tidak mengalami masalah serius, jadi, kami bisa ikut senang dengan kabar tersebut, tambah Marquez.